Pemirsa, ratusan rumah di tiga desa di Jember, Jawa Timur diterjang banjir luapan aliran sungai Dinoyo setelah sebelumnya diguyur hujan deras. Meski tidak menimbulkan kerusakan parah, namun warga sempat panik menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Aliran sungai Dinoyo meluap hingga ke permukaan hingga menerjang beberapa jembatan, menyebabkan kepanikan warga di bantaran sungai. Sebelumnya, wilayah ini diguyur hujan deras selama beberapa jam. Meski tidak menimbulkan kerusakan parah, namun banjir bercampur lumpur itu menyebabkan rusaknya perabotan rumah tangga. Warga menyebut tiap kali terjadi hujan deras, debit sungai Dinoyo kerap meluap melanda kawasan lereng Gunung Argopuro dan menyebabkan sekitar 150 rumah di tiga desa kecamatan Rambi Puji terendam banjir. Warga terdampak banjir berharap pemerintah daerah setempat segera melakukan normalisasi aliran sungai Dinoyo yang mengalami pendangkalan agar banjir yang kerap terjadi dapat tertanggulangi.